Salam berjujuan, nanti Bapak Turun Rasulina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun, oke? Okay? Iya anakku, sebentar emang Mbak Pidia boleh? Ini boleh gula, ini boleh gula. Lubang. Mama, bagaimana itu membuat? Dah, sana pergi, dah ke sama. So, pemirsa, hari ini saya membuat kopi yang lagi viral-viralnya. Sepertinya sudah lama viral, pemirsa, tapi saya buat lambat juga. Kenapa, Kak Sri? Ya, biasalah kalau orang ikut-ikut yang ngambang, ya tunggu dulu orang semua buat, baru kita buat. Tapi, pemirsa, saya sudah melihat orang yang buat dalgona kopi ini, dia guna mixer. Saya tak ada. Wih, saya tak ada. Sudu saya tak mau coba. Kenapa? Karena saya ngaconya itu kan lama ya, pemirsa. Tengok ini macam ger. Jadi ngaconya itu kan lama. Jadi iya anakku. Jadi saya ini bukan Samson Betawi. Oh, tak kuat ada tulang besi. Jadi karena tulang saya bukan besi, nanti saya kacau otot patah karena ngaduk kopi. Kan enggak lucu ya. Jadi saya coba guna blender. Saya pun sebenarnya belum coba. Jadi inilah percobaan pertama saya. Jadi saya mikir aja gitu. Guna mixer oke, okay. Sudu pun boleh, whisk pun boleh. Kalau guna blender boleh tak, ya? Nah, jadi kita akan coba. Ya kan? Boleh ke tak boleh. So, saya akan buat takarannya lah. Oke, okay, pemirsa, di sini saya akan buat dua ya, dalgona Milo dengan dalgona coffee. Untuk kopinya saya guna ini ya, Nescafe klasik nih pemirsa, sangat pahit. Dia memang pahit karena klasik. Jadi saya akan bubuh Nescafe ini satu sudu. Ini sudunya seperti itu ya. Oke. Okay. Berhubung karena saya memang bukan peminat sangat dengan kopi, jadi saya akan bubuh gula sedikit lebih. Takutnya nanti pahit sangat pemirsa. Jadi saya bubuh gulanya itu sekali 3, 4. Sekali-sekali kita guna gula banyak, tidak apa-apa, 4,5 ya, 5,5 ya. So, inilah dia. So, sekarang saya akan bubuh air pula. Jangan macam itulah, nakku, jatuh nanti. Oke, saya akan ambil air. Ami ini. Sama adek, mana adek? Adek mana, nakku? Oke. Hah? Oke. Mana adek? Oke, dia. Oke, saya akan bubuh air ya. 1, 2, 3. Karena air dia tak boleh penuh-penuh pemirsa. 4, 5, 6. So, saya sudah bubuh 6 sudu air. Kena aduk sedikit ya. Oke, so, sekarang kita akan mulakan lah. Oke, pemirsa ya, kita akan mulakan memblender kopi kita ini. So, kita blend lagi. Ya, pemirsa, kita blend lagi. Siapkan susunya ya. Ini saya sudah siapkan ais batu. Dan saya guna ini susulah. Saya guna susu tin saya. Pemirsa, ini dia susu yang sudah saya buat dengan ais batu ya. Sekarang saya akan ambil yang sudah kita blend tadi. Oke pemirsa ya, ini dia yang sudah kita blend tadi. Ini dia ya. Sekarang kita akan bubuhlah. Thank you.
Ada rekam lah. Pemirsa, jadi sudah saya minum ternyata saya tidak rekam. Setelah sudah kacau-kacau seperti ini, barulah saya sudah rekam. Oh my God. Sedap. Sekarang kita buat pula Milo. Berjaya ke tak? Oke pemirsa, ya step 2-nya kita akan coba buat dalgona Milo. Milo? Dalgona Milo nakku. Kita Mami, coba. Ini nakku pinjam Milo-nya sekejap ya. Saya guna Milo satu sudut tapi penuh ya. Minta nakku. Jangan dek. Ama mau buat video lah. Lepas tu saya akan bubuh gula. Sebab Milo ni dia tak ada pahit. So saya akan bubuh gula tu. Nah, 2 sudu je. Cukup. Minta tutupnya tu tadi nak ko. Okey, ini adalah air suam yang sudah saya siapkan. Okey. Saya gaul ya. Jama banyak. Oke, pemirsa, kita gaul ya. So, sekarang kita akan mulakan blend lah. Oke, pemirsa, sekarang kita akan cuba blend ya. Kita akan cuba blend ya. Pemirsa, kita akan lihat ya. Oke, saya akan bubuhkan susu ya. Oke, ini dia susunya. Oh, dia cair lah pemirsa ini. Ini dia pemirsa, dia menjadi susu coklat sepertinya ini pemirsa. Wah, seperti sudah jadi ice cream ya. So sekarang kita akan cuba rasa lah. Ini pasti sangat sweet pemirsa. Sedap. Tapi tadi kopi dan itu lagi sedap. Saya rasa lah. Sedap pemirsa. Pemirsa, itu saja video untuk hari ini. Jadi saya sudah coba guna blender ya, tapi dia nggak bisa mengembang sekali. Mungkin kurang lama saya blender, atau mungkin karena takarannya kurang pas kali ya. Karena kalau saya buat berbanding dia kopi, dia tuh satu sudu dengan gula satu sudu. Karena mungkin saya guna Nescafe klasik ini sangat pahit, jadi saya lebihkan gulanya. Tapi rasanya sedap. Oke, boleh try di rumah juga ya. Jumpa lagi lain video. Bye bye.